Gurun terbaik di dunia. Gurun terbaik di dunia. Gurun pasir adalah salah satu pemandangan alam yang paling menarik di dunia. Keindahan mereka tidak ada habisnya dan kehidupan di sini mengalir dalam pengampunan unsur-unsur. Gurun pasir adalah tempat yang liar dan penuh kekerasan dan kita semua ingin menjelajahinya, berfoto dan belajar lebih banyak tentang tempat-tempat mistis ini. Untuk melihat informasi kami tentang 5 gurun populer di seluruh dunia, pantau terus Star. Sub-Sahara Afrika. Mungkin hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Gurun Afrika yang terpanas di dunia. Banyak orang mengira ini adalah tempat terluas, tetapi nyatanya berada di urutan ketiga setelah Antartika dan Kutub Utara, mencakup sebagian besar Afrika Utara. Afrika Sub-Sahara kira-kira seukuran Amerika Serikat. Dinamakan sesuai dengan bahasa Arab yang setara dengan gurun. Suhunya bisa mencapai 50 derajat di musim panas dan hampir membeku di malam hari. Ada banyak bukit pasir di sini, beberapa di antaranya mencapai ketinggian 180 meter. Yang selanjutnya, Gurun Namib. Sebagai gurun pesisir, Gurun Namib meliputi negara-negara Namibia, Angola, dan Afrika Selatan. Membentang sekitar 2.000 km di sepanjang pantai Atlantik. Sebagai gurun tertua di dunia, diperkirakan antara 55 dan 80 juta tahun telah menjadi gurun. Disinilah Anda akan menemukan pantai Kerangka. Terkenal dengan banyak tulang paus dan babi Guinea yang datang ke pantai selama bisnis penangkapan ikan paus. Namun di zaman modern, namanya lebih lekat dengan puing-puing kapal karam yang mengelilingi pantai oleh kabut tebal yang menutupi Samudra Atlantik pada malam hari. Yang selanjutnya, Sahara Gobi. Dibentuk oleh bayangan Himalaya, Gurun Gobi meliputi bagian utara dan barat Laut Cina dan Mongolia Selatan. Ini adalah gurun terbesar kelima di dunia dan salah satu gurun terbesar di Asia. Gobi adalah gurun yang dingin dan tergantung pada waktu tahun. Anda bahkan dapat menemukan dingin dan salju di perbukitannya. Angin dari langkah Siberia menyebabkan suhu di sini berfluktuasi tajam. Di musim dingin, Anda akan melihat merkuri turun hingga kurang dari 40 derajat. Tetapi, di musim panas mencapai lebih dari 50 derajat. Seluruh kawasan ini diketahui para arkeolog sebagai sumber fosil, terutama telur dinosaurus. Selanjutnya, Gurun Atacama. Gurun Atacama adalah gurun terkering di dunia, terdiri dari danau garam dan pasir. Tapi seberapa kering, curah hujan rata-rata di wilayah Antofagasta, Chile hanya 1 mm. Dan beberapa stasiun cuaca di Atacama tidak pernah menerima hujan. Kekeringan umum dan kurangnya vegetasi telah menyebabkan daerah tersebut digunakan sebagai lokasi syuting untuk adegan permukaan Mars. Tembakan lain di sini termasuk Quantum of Peace, Child Spionage, Motorcycle Diary, and Space Odyssey, Journey to the Planets. Yang selanjutnya, Gurun Thar. Meskipun tidak terlalu besar atau terlalu kering, setidaknya dibandingkan dengan gurun lainnya, Gurun Thar mencakup sebagian besar anak benua India Barat Laut. Rajasthan, Haryana, Punjab, dan Gujarat semuanya terletak di Thar, menjadikannya salah satu kawasan budaya yang paling menarik.
Kota-kota seperti Jadapur, Jaisalmer, dan Bikaner adalah tempat-tempat yang menarik jauh di dalam lanskap gurun terpencil, tempat budaya tradisional tumbuh.